Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat wa bifadlihi tatanazalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang konsep rizki. Pertama, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah yang ada di muka bumi ini, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhan nas, berarti bersifat umum. Sudah sering saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, ada juga yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang beriman. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu berarti nggak umum lagi, tapi khusus orang-orang beriman. Berarti orang-orang kafir nggak masuk. Atau sebaliknya, ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang kafir, berarti khusus juga orang-orang beriman nggak masuk. Atau ada lagi yang khusus, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, berarti meskipun orang beriman yang bukan rasul nggak masuk, lebih khusus lagi. Nah, ayat Al-Baqarah 168 ini ya ayyuhan nas berarti bersifat umum. Siapa saja asalkan dia manusia, dia masuk dalam seruan ayat ini. Apa perintahnya? Perintahnya adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang halal dan yang baik, halal dan thayyib. Saya ingin melompat ke ayat berikutnya, Al-Baqarah 172. Ini hanya selisih 4 ayat. Tema ini pernah saya kaji, tapi ini saya mau perdalam lagi. Ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti khusus ini. Kalau yang pertama tadi apa? Ya ayyuhan nas, berarti umum. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini makanan yang halal dan baik, halalan thayyibah, halal dan thayyib. Tetapi Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu, Hai orang-orang beriman. Berarti nggak semua orang. Berarti yang diseru pada ayat ini hanyalah kita, orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang baik-baik dari yang sudah kami berikan rizki itu kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah Allah. Mari kita lihat perbedaan dua ayat ini. Perbedaan pertama, yang pertama diserukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, 168. Yang kedua 172, ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang beriman. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, yang pertama ya ayyuhannas, perintahnya adalah makanlah makanan yang halal dan baik. Tetapi pada ayat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya adalah makanlah makanan yang baik-baik. Pertanyaannya, mengapa justru ketika Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kok halalnya kok hilang? Kepada semua manusia makanlah makanan yang halal dan baik, tetapi justru kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik. Kok makanlah yang halalnya hilang? Nah, kenapa? Karena sudah iman itu otomatis. Ya, jadi tidak perlu lagi disebutkan, tidak perlu lagi ditekankan tentang kehalalan itu. Wah, sudah beriman kok, sudah mengerti. Maka dengan kata lain, pelajaran halal haram itu sebetulnya pelajaran tingkat pertama. Kita ini sekarang di tingkat berapa? Tingkat kedua. Masih perlu nggak bahas halal haram kita ini? Kalau masih membahas halal haram berarti kita turun tingkat. Masih ragu babi itu halal apa haram? Masih ragu bangkai itu halal apa haram? Dan lain sebagainya. Jadi pelajaran tentang halal haram itu sebetulnya sudah bukan lagi materi kita, karena keimanan kita itu sudah melampaui pengetahuan dan kesadaran tentang halal haram. Jelas ya? Tapi masih banyak juga tuh yang orang-orang yang udah beriman belum selesai halal haram juga itu. Iya. Orang-orang beriman itu juga masih banyak yang belum selesai halal haram. Masih belum selesai. Bahkan masih belum selesai dia. Masih suka yang haram, meninggalkan yang halal. Yang halal udah jelas-jelas masih juga nggak mau. Malah mau yang nyerempet-nyerempet yang ke haram itu. Nah, kalau gitu turun tingkat aja. Ya samalah kalau saya bertamu ke Pak Ali Sidki itu kan nggak perlu saya ngomong-ngomong tentang halal haram kan, udah otomatis. Pasti kalau saya bertamu ke Pak Ali itu, Pak Ali hanya akan menyuguhkan pada saya makanan dan minuman yang halal. Nggak usah saya minta yang halal ya Pak Ali, udah otomatis. Nggak mungkin Pak Ali akan nyuguhkan saya itu makanan yang haram. Justru kalau saya bilang ke Pak Ali, malah menjadi nggak bagus. Kira-kira tersinggung nggak Pak Ali itu? Nah, jadi kalau orang-orang yang beriman masih diingatkan, masih diajarkan tentang hal haram, mestinya tersinggung nggak itu? Tersinggung. Allah aja udah nggak nyinggung itu kok. Nah, ini penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ayat ketiga sekarang. Al-Mu'minun 51. Nah, nyambung nih. Tadi yang pertama ya ayuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga lebih khusus lagi ya ayyuhar rusulu. Berarti para rasul ya kita nggak termasuk nih. Apa perintahnya? Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Sama kepada para rasul nih, udah nggak ada lagi perintah halal haram, udah selesai itu. Justru perintahnya adalah makanlah yang baik-baik, yang toyib. Nah, sekarang kita bahas apa itu halal, apa itu toyib. Halal haram itu soal benar salah. Halal haram itu soal boleh dan tidak boleh. Air putih ini jelas halal. Minuman keras memabukkan jelas haram. Nggak bisa ditukar-tukar itu, nggak bisa dibolak-balik. Daging ayam itu halal, udah jelas itu. Daging kambing halal, daging sapi halal, daging kerbau halal, daging unta halal, burung dara halal, jelas itu. Tapi daging babi haram, jelas. Dan itu berlaku umum. Tidak bisa halal haram itu berlaku, misalnya bagi Anda halal, bagi saya haram. Bagi Anda haram, bagi saya halal. Tidak bisa. Halal haram itu halal kemarin, hari ini halal, besok halal. Haram, dulu haram, hari ini haram, besok haram. Di sini haram, di jauh sana juga haram. Berlaku umum mutlak. Pilihannya lakukan atau tinggalkan. Kalau makanan berarti yang ini boleh dimakan, ini jangan dimakan. Titik, tidak ada pilihan lain. Itu soal halal haram, itu soal benar salah, soal baik, soal boleh dan tidak boleh. Apa dampaknya? Surga dan neraka. Kalau kita mengambil yang halal, surga. Kalau kita mengambil yang haram, neraka. Itu pilihannya. Itu kalau soal halal haram. Kalau toyib, toyib itu baik. Dia lebih lunak daripada halal haram. Bisa jadi sesuatu itu halal, tetapi halal itu baik bagi seseorang, tapi pada saat yang sama belum tentu baik bagi orang yang lain. Sama-sama halal ya, bisa jadi hari ini baik, besok menjadi tidak baik lagi, tetapi sama-sama halal. Jadi toyib itu kita udah nggak lagi bahas haram itu. Bisa dipahami nih? Kalau kita sudah masuk ke topik toyib, berarti kita sudah nggak lagi bahas haram. Kita bahas yang halal-halal ini. Nah, yang halal itu ternyata ada yang baik, ada yang tidak. Tetapi tidak berlaku umum. Bisa jadi bagi seseorang itu baik, bagi yang lain nggak baik. Bisa jadi hari kemarin baik untuk saya, hari ini menjadi nggak baik untuk saya. Ya. Dulu gula itu bagus gak? Waktu kita masih muda itu banyak gula itu bagus. Setelah udah agak sepuh itu dikurangi. Bukan gulanya jadi haram dong, tetap halal kan? Hanya dulu baik dikonsumsi, sekarang tidak baik dikonsumsi. Ada perubahan. Atau bisa jadi saya oke-oke aja, tapi bagi yang lain, oh saya sudah nggak oke dengan itu. Itulah yang disebut dengan aspek toyib. Jadi toyib ini sudah nggak lagi bahas tentang halal haram. Toyib ini bahasan di mana di dalam kehalalan itu yang baik, dan itu berlaku tidak umum, individualistik. Maka kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya makanlah yang baik-baik. Bisa jadi sama-sama satu meja, saya dengan Pak Agung beda persepsinya toyib. Iya dong? Atau Pak Agung dengan Pak Ali bisa beda. Satu meja, makanan yang sama, tapi oh saya ngambil ini aja lah, oh saya masih bisa ngambil ini, oh saya hanya ini saja. Maka orang-orang beriman itu berarti ketika di hadapannya hanya ada yang halal, maka yang halal itu harus dipilih dan dipilah lagi mana. Yang cocok dan sesuai untuk kebaikan dirinya. Jelas ya? Ini soal makanan. Tapi sebetulnya ini juga berlangsung dalam konsep rezeki. Iya toh? Dagang. Dagang itu kan ya asalkan jujur, bener, halal toh. Kita nggak mungkin dagangan yang haram. Tapi tergantung mau apa nih? Mau jualan. Jualan itu yang dijual macam-macam. Ada yang jualan minyak, ada yang jualan makanan, ada yang jualan pakaian, gitu. Oh saya jualan pakaian nggak cocok ini, nggak bakat ini. Saya cocoknya jualannya makanan. Ya udah jualan makanan, kembangkan makanan itu. Berarti ini toyib. Dia nggak cocok jualan pakaian, dia cocoknya jualan makanan. Yang satu lagi mungkin, saya itu nggak cocok jadi pedagang, saya cocoknya jadi guru. Jadi pedagang gagal terus, maka jadi guru lah dia. Ini sama-sama rizki yang halal. Pintu-pintu rizki yang halal, dari yang halal itu dia pilih yang toyib. Kita udah nggak lagi bahas yang haram nih, udah nggak lagi yuk lotrean apalagi itu, togelan atau nipu, curang, udah nggak bahas lagi. Kalau itu tadi pelajaran sebelumnya, ya ayuhan nas. Kalau itu halalan toiban, halalannya dulu. Kita sudah nggak mikir itu. Sekarang ada banyak sekali di depanmu pintu-pintu rizki, di depanmu ya profesi-profesi itu. Sekarang pilih mana yang cocok dan baik untukmu. Itulah kulu min thayyibati ma rozaqnakum ya ayyuhalladzina amanu. Jelas ya? Ada sebuah riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tuliyat hadhil ayah inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Pada saat ayat ini dibacakan pada Rasulullah, faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas kemudian berdiri, faqala, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah." Ya Rasul, kata Sa'd bin Abi Waqqas, tolong dong doakan aku agar Allah menjadikan doaku mustajab. Kata siapa ini? Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi begitu dibacakan ayat ini, jadi lagi kumpul nih sahabat, dibacakan ayat ini oleh Rasul. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas berdiri ngacung, "Ya Rasul, kalau gitu tolong doakan aku agar doa-doaku diijabah oleh Allah." Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Hei Sa'd, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Jawaban siapa ini? Jawaban Rasul kepada Sa'd. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu 'amalu 40 yawman. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memakan harta atau memakan makanan haram atau memasukkan makanan haram ke dalam sakunya, maka mayutaqabbala minhu amalu 40 yawman, maka amal-amal kebaikannya selama 40 hari akan terhapus. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Dan siapapun yang dagingnya, kulitnya atau jasadnya tumbuh dari hal-hal yang haram, maka neraka lebih tepat untuknya. Rawahu at-Tabarani. Jadi ternyata salah satu faktor dikabulkannya doa itu adalah makanan yang halal dan yang thayyib. Bukan cuma halal aja, tapi halal dan thayyib. Atib mat'amaka, baik thayyib. Terus kemudian tadi al-luqmatal haram mayutaqabbala minhu. Kalau ada yang haram, maka tidak akan diterima amalan kita selama 40 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sahabat Sa'd bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar doaku dikabulkan." Rasul menjawab, "Wahai Sa'd, perbaikilah tempat makanmu." Maksudnya perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seseorang yang di mulutnya tertelan makanan yang haram, maka ia tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan siapapun yang dagingnya tumbuh dari hal yang haram dan riba, maka neraka adalah tempat yang tepat untuknya. Makanan yang halal menjadi sebab di antara beberapa sebab dikabulkannya doa. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi halal dan thayyib. Jadi kita dalam makanan kita, di dalam rezeki itu ada pertama unsur halal. Artinya jangan sekali-kali mengambil atau bahkan mendekat saja yang haram, jangan. Clear? Itu pelajaran ya ayuhan. Nah, yang kedua, unsur kedua, setelah kita mendapatkan yang halal, maka cari yang baik, yang thayyib. Maka pilih di antara pilihan-pilihan yang halal itu yang thayyib. Itu unsur kedua. Apakah cukup? Nah, masih ada satu pilihan, yaitu mubah. Apa artinya? Begitu sudah tinggalkan yang haram, yang halal ini cari mana yang baik, yang thayyib. Sudah ketemu lagi, ya toh? Setelah itu tingkatkan, naikkan yang halal dan thayyib ini menjadi berkah. Bagaimana caranya? Libatkan Allah. Jadi misalnya air ini halal, berarti yang haram udah nggak masuk nih, ya toh? Dan ternyata ada banyak minuman, saya milih air putih misalnya. Wah, ini yang thayyib, berarti ketemu kan? Unsur halalnya masuk, unsur thayyibnya masuk. Gimana caranya meningkatkan berkah? Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Saya bekerja, misalnya menjadi pedagang, pengusaha. Saya jualan pakaian misalnya, atau jualan makanan halal. Yang saya jual makanan juga makanan halal, masuk unsurnya. Dan ternyata pekerjaan jualan makanan cocok, nampaknya saya cocok di sini. Akhirnya saya berkembang jualan makanannya, ya toh? Berarti masuk unsur thayyib. Sudah halal, cocok lagi toh, jodoh. Gimana cara meningkatkan berkahnya? Zakat, wakaf, sedekah, infak. Ya, jadi ada berapa unsur? 3. Halal, udah pasti itu. Berarti yang haram udah buang. Dari yang halal itu cari mana yang thayyib, pilih mana yang cocok, yang baik. Sudah ketemu, tingkatkan lagi menjadi barokah. Libatkan Allah di dalam kehalalan dan kethoyiban itu, baru akan ketemu mubarakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ini ada satu doa Nabi Nuh alaihissalam yang direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Jadi kalau kita baca Quran itu ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, banyak sekali. Nah, dalam hal ini ada satu doa yang diajarkan Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa Nabi Nuh. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat. Jadi doa Nabi Nuh, doanya para Nabi sudah lagi bukan halal haram lagi, tapi apa? Berkah. Karena berkah itu baru akan diturunkan Allah kalau kita memenuhi unsur yang dua sebelumnya. Jadi nggak mungkin kalau masih ada yang haram dapat berkah. Jelas ya? Syaratnya mendapatkan keberkahan apa? Halal dan thayyib. Tidak mungkin akan dapat keberkahan kalau tidak halal dan thayyib. Haram tidak mungkin mendatangkan keberkahan. Halal saja tapi nggak thayyib tidak mungkin mendatangkan keberkahan. Jelas ya? Jadi supaya sesuatu berkahi, ya maka dari itu makanan kita harus halal thayyib supaya berkahi. Pekerjaan kita harus halal dan thayyib supaya berkahi. Termasuk ilmu kita. Ilmu yang halal itu gimana sih? Ilmu halal itu ilmu yang diniatkan dengan ikhlas, yang dipelajari benar. Jadi kalau belajar nukang, ya itu digunakan untuk hal-hal bikin jendela, masang jendela, bukan buka jendela ketika orang di rumahnya pergi. Karena keterampilan buka pasang jendela itu bisa jadi untuk kejahatan atau untuk kebaikan. Iya tahu? Orang ahli IT misalnya. Tergantung ahli IT-nya bisa untuk meningkatkan dakwah dan kemajuan umat, atau hak IT-nya itu untuk membobol haknya orang lain. Bisa jadi kayak pisau kan? Pisau mau digunakan untuk apa kita? Apakah digunakan untuk di dapur ibu-ibu lalu menjadi masakan yang lezat, yang enak, bapak-bapak buat bisa nyembelih ayam dan seterusnya, atau digunakan untuk sesuatu kejahatan? Ya. Nah, Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang engkau berkahi. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha menempatkan. Nah, oleh para ulama, ayat ini itu dipakai sebagai doa ketika kita akan memulai apa saja. Jadi misalnya Bapak Ibu mau memulai usaha, doanya ini, wiridnya ini, supaya usahanya berkahi. Tapi syaratnya ya usahanya harus halal dulu, thayyib, ya. Kemudian pindah tempat, misalnya kita pindah rumah, ya beli rumah baru, rumah lama dijual, atau rumah lama ngontrak sekarang udah rumah baru. Pindah lingkungan baru, bertetangga dengan tetangga-tetangga baru, ini supaya lingkungannya diberkahi, rumahnya diberkahi, ya keberadaan kita di situ juga diberkahi. Gimana caranya? Inilah doanya Nabi Nuh yang baik untuk kita baca, dan oleh para ulama dulu jadikan wirid ini, doa ini dijadikan doa harian. Jadi dimanapun kita berada, maka keberkahannya akan ikut. Orang yang dulu pangkatnya rendah, naik, akhirnya pangkatnya tinggi. Maka kita mohon pada Allah supaya keberkahannya itu ya terus ngikut. Dulu waktu pangkatnya rendah diberkahi. Waktu pangkatnya rendah itu ya keluarganya anteng, ya toh, anak-anaknya juga baik-baik, kehidupannya juga bagus, gitu. Tapi lama-lama nggak tahan ujian. Begitu pangkatnya tinggi, keluarganya jadi nggak baik, dianya sendiri jadi rusak. Akhirnya jatuhlah dia. Jatuh karena apa tadi? Karena dia nggak kuat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Kenapa? Karena tadi keberkahannya tertinggal. Maka ini penting dibaca. Nah, inilah salah satu sunnah para ulama kita dahulu, mengamalkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran yang dulu menjadi doanya Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Araf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, penduduk suatu kampung, atau seandainya sebuah komunitas, sebuah kelompok, ya, atau sebuah gerumungan-gerumungan gitu kira-kira, amanu wa taqau, mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, la pasti janji Allah, pasti akan kami buka untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, ini penting. Kita ini jamaah ini harus amanu wa taqau. Nanti Allah bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi berkahnya. Di kompleks perumahan kita bisa diajak orang-orang itu untuk amanu wa taqau, iman dan bertakwa. Nanti kampung itu jadi berkah itu, langitnya dan buminya. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Suatu wilayah misalnya, nah ayo, maka wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ajak orang itu, sholatnya diajak, sedekahnya diajak, kan berkah tadi toh. Ada halal, ada thayyib, supaya berkah apa? Libatkan Allah kan? Ya sudah, ajak suruh sedekah, ajak suruh zakat, ajak suruh wakaf, ajak suruh infak, ajak suruh makan yang benar, yang baik, ajak mereka suruh sholat, ajak mereka suruh wirid dzikir, ajak mereka suruh sholawat, ajak mereka suruh ngaji. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka daerah wilayah itu nanti akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan langit maupun bumi. Sama juga sebuah komunitas, kelompok-kelompok, ya, kita punya kelompok apa misalnya, sepeda, atau kelompok apa, misalnya organisasi atau apa, itu kan banyak sekarang kan, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok, klub-klub gitu. Ajak saja, amanu wa taqau. Seperti tadi, insya Allah kelompok itu akan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, berkah langit dan berkah bumi. Tapi ingat, walakin kazzabu, kalau ada yang masih ingkar, kalau masih ada yang nggak percaya, kalau ada yang masih membangkang, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka terpaksa kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Ini saja ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Konsep rizki, konsep makanan, ada tiga tingkatannya: halal, thayyib dan berkah. Berkah tidak akan kita capai kalau kehalalan dan kethoyibannya tidak kita penuhi. Tidak mungkin ada keberkahan dalam sesuatu yang haram. Tidak mungkin ada keberkahan dalam sesuatu yang tidak baik. Halal dan baik akan mengantarkan kita pada keberkahan. Dan kita jangan berhenti pada cukup yang halal, belum cukup. Naikkan lagi, cari yang toyib. Kalau sudah ketemu halal dan toyib, apa udah cukup? Belum. Buatlah yang halal dan toyib itu menjadi berkah. Sempurna sudah rizki kita, sempurna sudah pekerjaan kita di mata Allah dan Rasulnya. Ini saja aku qauli hada. Ada yang mau tanya? Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada pengawal pesanan yang akan saya tanyakan. Sekarang kita hidup di masa yang serba sulit. Artinya apa? Banyak orang yang agamanya semakin baik, agamanya semakin pandai, dan tahu tentang konsep rezeki, halal, thayyib dan berkah. Tetapi banyak orang yang melanggar. Yang saya tanyakan, kenapa dan ada apa itu? Ya, tanyanya pada yang melanggar itu. Kenapa melanggar sudah tahu agama? Ya, kita yang tahu itu jangan melanggar. Makanya penting hidayah. Pengetahuan kebenaran itu kan nggak menjamin kita benar. Orang tahu kebenaran apakah pasti akan benar? Belum tentu. Orang tahu lalu lintas apakah pasti patuh lalu lintas? Belum tentu. Itulah hidayah. Ya, orang tahu hukum, apakah pasti taat hukum? Malah cok melanggar hukum pertama. Ya, jadi kebenaran itu ada dua, ada kebenaran sebagai ilmu. Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran supaya menjadi ilmu. Oh, tahu bahwa ini benar, ini salah. Tapi apakah selesai? Enggak. Belum, kecuali kebenaran menjadi sikap. Supaya kebenaran itu menjadi sikap apa? Iman. Yang saya sampaikan ini kan kebenaran sebagai ilmu, Pak. Sekarang masalahnya percaya orang. Percaya nggak kalau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i akan dibukakan berkah pintu langit dan bumi? Percaya nggak kalau itu akan diazab kalau kita nggak taat? Percaya nggak kalau makan yang haram itu bakal mendatangkan siksa? Percaya nggak kalau haram itu membuat doa kita nggak terkabul? Iman. Oh, aku percaya. Sebab percaya nggak percaya kan urusan kita. Nah, nggak percaya, mana buktinya? Bisa aja orang begitu. Tahu dia ilmu itu, tahu informasi kebenaran, tapi belum tentu dia menjadi percaya. Iman ini penting. Kowe nek ora sholat besok nang rokok, awas bakal disiksa. Orang percaya ya ora sholat. Tadi kalau ada satu untalan apa jenenge kuwi? Luqmah, satu telanan makanan haram itu amalan kita nggak diterima 40 hari. Percaya nggak? Itu baru satu emplokan gitu, samplok. Lah saiki nek 10 emplok, ya toh? Percaya nggak dengan informasi hadis Rasulullah itu? Kalau percaya dia makan, jangan takut, saya takut. Dan ilmu pertama, yang kedua iman. Iman itulah yang membuat ilmu kita menjadi sikap. iman, ilmu ya ilmu aja. Tapi dengan iman, ilmu yang kita berikan itu akhirnya menjadi sikap, menjadi perilaku, menjadi amal soleh. Itulah akhlak. Nah, supaya istiqomah terus begini gimana caranya? Itulah kenapa kita tiap saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Bagi orang yang belum dapat hidayah, maka membaca ihdinas siratal mustaqim artinya minta hidayah, minta petunjuk. Bagi orang yang sudah dapat hidayah, sudah lurus, sudah benar, maka ihdinas siratal mustaqim artinya dia minta pada Allah agar tetap istiqomah dalam petunjuk itu. Karena bisa jadi sekarang benar, ngesok ngomongi ono godaan, ngesok jadi orang benar, Pak. Disitulah subuhnya harus kenal. Begitu mau gak bener, parisa ketemu sholat subuh, ihdinas siratal mustaqim bener meneh. Dan gitu tuh. Iki mungkin kada subuh tekan dhuwur, ono setan meneh meh kena sholat duhur, ihdinas siratal mustaqim bener meneh. Gitu. Nah sayangnya, ihdinas siratal mustaqim itu apalan toh, tidak penghayatan. Nah, itu masalahnya. Jelas ya? Nah, oke, ada lagi? Ya. Makasih. Assalamualaikum. Orang yang hanya ditantumkan namanya saja, tapi tidak bekerja dapat honor itu haram atau tidak? Tergantung. Dicantumkannya itu apa kan? Komisaris itu dicantum aja, Pak. Nah, pernah kerja, tapi kan nama dia itu berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan gitu. Ya nggak apa-apa. Tergantung itu. Jadi harus diperjelas. Kalau sudah mundur, namanya masih tetap. Ya bisa aja. Itu nama itu kan tidak harus kita bekerja, Pak. Jadi harga kepercayaan, harga wibawa, harga nama baik gitu loh, itu kan bisa jadi tidak harus dengan bekerja. Tergantung akadnya gimana. Saya itu nggak bisa ngerja ya, pokoknya bapak tuh jadi komisaris saya misalnya gitu kan. Misalnya saya butuh bapak, saya nggak bisa, saya nggak punya waktu, nggak apa-apa Pak, yang penting saya butuh nama sampean. Nah gitu, nempel namanya, nggak apa-apa gitu. Nah itu jadi tergantung itu. Nah, kecuali penipuan, nah itu nggak boleh itu. Oke, baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولأبنائنا ولطلابنا ولجماعتنا ولأنصارنا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك Nas'alullah al-azim rabbal arshil adim an tashfiyana wa tu'afiyana. Allahumma shfina wa shfi mardana wa marda al-muslimin. Anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma anzil 'alaina rahmatika wa barakatika wa tajliyatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.